Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andika di channel Jombang. Nanti kita pantau aja ya untuk sok-soknya apa aja. Dan selamat buat pemenang giveaway karena sudah mendapatkan hadiahnya dan diambil langsung. Pantau terus dan jangan lupa subscribe. Oke, cekidot langsung aja bos. Mantul. Baru dibongkar langsung keluar isiannya ya. Langsung angkut bos. Langsung trotolan-trotolan nih. Dibongkar langsung keluar isiannya. Nih stoknya nih. Tuh, banyak banget tuh. Ntar ya abis ini datang lagi olibrinya ya. Stok di depan full. Langsung angkut bos. Tuh langsung keluar isiannya tuh. Tuh langsung keluar isiannya tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andika di channel Kios Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendapatkan giveaway dan langsung diambil burungnya di tempat ya. Nanti kita langsung pantau aja untuk burungnya ini yang di kios utama ya. Dan yang belum tahu lokasinya berada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar parkiran belakang depan rumah makan Gumanti. Oh, dari sana ini dari parkiran depan langsung lurus saja masuk ya. Dan kita akan pantau stok-stoknya apa aja nih di kios Alhamdulillah. Langsung aja cek idot bosku. Yang pertama ada penampakan burung Rio-Rio. Burung Rio-Rio yang bahan-bahan kayak gini cukup kena 130.000 aja. Ini jantan ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan lihat ya penampakannya untuk burung Rio-Rio dengan harga 130. Jadi ini penampakan untuk Rio-Rionya guys ya. Jantan tulen merah banget. Harganya cukup kena 130.000 aja mulus. Oh iya. 130 aja. Terus yang udah racin, yang gacoran juga ada bos. Nanti kita lihat juga ya bos ya. Ini yang bahan-bahan bos. Stoknya lumayan banyak ya. Depan belakang full. Jantan tulen. Merah banget. Harganya 130.000. Di sini juga ada penampakan pelatuk bawang. Yang jantan ya bos ya. Stoknya kurang lebih ada 10 ekor. Burungnya fresh dan udah rajin. Untuk yang bahan-bahan harganya 180. Dan yang udah rajin yang udah gacor 250 ya. Pelatuk bawang untuk masteran pengganti cililin. Oke. Terus yang ini penampakan jalak Rio-Rio yang udah racin ya guys ya. Udah pada mulai bunyi nih. Kalau yang kayak gini harganya cukup kena 2,5 aja. Udah racin ya guys ya. Nampakan jelas Rio-Rio yang udah racin. Angkatan teler bosku. Untuk stok beberapa nih. Ini ada juga ya. Ini yang paling racin nih. Harganya cukup di angka Rp250.000. Terus ada juga penampakan anis kembang ya guys ya. Anis kembang ini harganya cukup di angka 450. Posisi udah pure total. Mulus ya. Nggak bocok tuh. Paruh nyaman bosku.
Untuk stoknya ini lumayan banyak. Harganya cukup di angka 450 nego nyampe jadi, bosku. Ada juga penampakan jala kapas. Sini juga ada jala kapas. Jala kapas harganya cukup obral aja lah, 30.000 ini. Ini ya teman-teman sudah tahu ya jantan betinanya seperti apa. Untuk stoknya lumayan banyak. Nih, penampakan jala kapas bosku. Ada juga penampakan apa ini? Jalak putih yang masih anak. Jalak putih masih anak. Harganya cukup di angka 650.000. Masih bisa nego, nego banget ini ya. Udah mandiri dan udah rajin ini, bukan yang lolos. Ada juga penampakan decu. Decu dengan harga 250.000 aja. Posisi udah pura halus ya guys ya. Di sampingnya ada teledekan laut. Teledekan laut dengan harga 270 masih bisa nego banget. Total ini guys. Udah rajin ya. Penampakan teledekan laut yang jantan. Ada juga penampakan sepah raja ekor biru. Harganya cukup Rp95.000. Sepah rajanya guys ya. Ada juga trucuk yang super-super. Ada yang apa? Putih, silitnya putih sama kuning ya. Ini yang super-super, yang kokliknya ngepas banget. Kalau yang bahan-bahan harganya 24.000 dan yang udah pisahan ini cukup 35 aja. Di atas juga ada murai. Murai apa ini? Yang ada kepala putihnya. Avatar Roku. Ini yang udah jadi ya guys ya. Tuh. Ini jarang kita bongkaran. Dulu kita pernah bongkaran. Sekarang ada lagi nih satu ekor doang dan ternyata sudah laku bosku. Nanti akan diambil. Terus burung yang kecil untuk masteran ada juga. Ini kerak basi alis hitam. Stoknya banyak banget. Depan belakang full. Harganya cukup di angka Rp50.000. Ada juga penampakan boxer mandarin ya. Ini yang udah rajin-rajin kayak gini cukup kena Rp180.000. Bisiul nyaut ya. Untuk stok banyak dan yang bahan-bahan 150. Penampakan boxer mandarin. Burung udah mapan banget nih. Ada juga penampakan sikatan londo KW atau sikatan londo lokal. Harganya cukup
150 nego. Posisi lagi dorong ekor ya, Bos ya. Ini kalau di syuting kenapa nggak mau bunyi? Kita tungguin bunyinya ya. Ah, bunyi ya guys ya. Ada juga jantung pisang yang udah rajin, harganya cukup Rp80.000. Makanya guys. Terus kalau yang ini yang sempat langka ini ya, opior perut tebal. Ini dapur total, udah rajin, harganya Rp150.000, masih bisa nego. Terus ada perkutut lokal Garut. Banyak ini ya, harganya cukup dia nggak murah-murah ya, 9.500. mantap sekali ya guys ya, 9.500 saja nih. Udah banyak yang bunyi apa perkututnya nih. Kalau yang ini namanya tekukur, kayak burung dara ini. Harganya Rp25.000. Ada juga burung kaso-kaso. Ini udah pada bunyi semua ini. Harganya cukup di angka Rp35.000. Everything ya, burung kaso-kaso. Ada juga penampakan apa ini ya, pelanduk semak yang udah rajin-rajin ngerolnya panjang, harganya Rp85.000. mantap sekali bos, mulus. Ada juga muda hutan, clever banget. Kayak burung jadi nih. Ini ya penampakan MH-nya. Wih, cakep banget bos. Clever, dan ini karena biasa saya yang ngempanin ya, ngasih pakan. Ini kalau pagi udah ngeplong guys, bukan ngeririk lagi, ngeplong. Ini yang masih muda nih, lepas trotol. Clever-clever bosku. Latuknya nggak umum, latuknya udah gacor-gacor. Ada MH juga, MH lagi, clever-clever banget. Oke, untuk yang ini yang walaupun udah ngeplong, walaupun udah olah semelet bunyinya ya, harganya tetap sama bos, 1.600.000 saja. Nanti dicoba aja di rumah bosku. Ah, tuh para nongol. 1.600.000 masih nego. Kalau yang paling cakep ini nih. Ada juga sogon ya, atau sogo empong. Kering-kering banget guys. Harganya murah meriah salah, Rp35.000. Nego enggak? Nego tipis. Ini ya sogonnya ya, sogo ontong. Luar biasa. Tadi kalau teman-teman dengar bunyi pelatuk ya, panjang banget. Ini sogon Rp35.000.
Penampakan kios burung alhamdulillah ya, kacer stok banyak, cipo banyak, kerak basi banyak, pure palangka yang ekor kewer-kewer banyak. Ini MH ya, stok ambiar. Yang mau pesan-pesan MH ya. Murai muda hutan ya, Medan ya. Nah ini untuk stok cipo, untuk stok murai palangka juga stok banyak, kepudang. Harganya bisa langsung WA aja, cip black. Macam-macam burung, macam-macam burung ya. Terus cik pleci dakun pacitan. Stok ambiar. Full stok ya. Nah, ini stok SRGC ya. Untuk stok-stoknya. Keliling nih, stok banyak, gacoran-gacoran murai MH, ekor kewer-kewer nih. Stok acar ambiar, murai palangka, stok ambiar ya, stok kolibri ambiar. Bahan di trek sama burung gacor nih, materinya keluar tuh. Oh. Tuh usianya tuh habis bongkaran, kacer, anis. Nah sekarang burung-burung Rio-Rio, Ciblek Semi, terus banyak banget nih, pelatuk banyak banget. Pokoknya aja mampir aja ke kios burung alam deh. Mantul.